punya boneka boba. Keren banget sih boneka boba ini. Iyalah, jelas keren. Orang cuma Sarah yang punya. Boneka boba? Sarah! Kak Dinda, pasti dia mau pinjem boneka boba aku. Iya, kenapa kak? Aku udah lihat kok. Aku juga punya Sarah di rumah. Kita main bareng yuk. Wah, beneran kak? Nah, ini dia boneka bobaku Sarah. Bagus kan? Ih, kok boneka bobanya kecil banget sih kak? Kalau gitu, aku mau jadi ikut main deh. Aku mau pulang aja. Ya, halo-halo pak. Oh, yang di... Om! Tadi gimana pak? Oh, di meetingnya nanti aja ya pak ya? Oke, mari pak, yuk. Tadi gimana sayang? Ini aku kan punya boneka boba. Bagus gak? Bagus, bagus. Tapi agak kecil ya sayang ya. Ya udah, kamu lanjut main. Om mau ngerjain tugas dulu. Kamu jangan sedih ya. Walaupun kamu kecil, aku tetap sayang kok sama kamu. Permisi. Dinda ya? Iya pak. Ini paketnya. Ini beneran paket buat saya pak. Menurut data ekspedisi yang saya tahu, ini benar untuk non Dinda. Buat laporan di kantor, permisi. Mesen ini deh. Oh, atau jangan-jangan ini dari papa. Wah, papa emang selalu mengerti apa yang aku mau. Makasih papa. Ya pak, ada apa lagi ya? Gini non, aduh jadi gak enak saya mau ngomongnya. Boneka ini salah alamat, kebetulan namanya aja yang sama, Dinda. Saya mau antar ke alamat yang aslinya ya non, permisi. Ibnu? Hai Dinda. Hai Om. Ya halo Pak. Udah Pak. Udah saya bawa semua berkasnya. Oke. Siap. Om, mau kemana? Om lagi ada urusan di luar, Din. Sebentar. Kamu baik-baik di rumah ya. Bye-bye. Sebel.
Padahal kan aku cuma pengen boneka Boba, ya Allah. Sekarang aku harus gimana, ya Allah? Rp257.000 sampai Rp273.000. Sayang, kalau kita mau sesuatu, kita harus berusaha. Contohnya, kita harus nabung. Nanti, kalau tabungan kita sudah banyak, kita bisa beli apa aja. Sama seribuan. Hah, yang seribuan dulu. Ah. 1, 2, 3. Hah, sekarang waktunya kita jumlahin. Hah. Oh iya, kita hitung pakai kalkulator aja. Oke. Okay. Hah, 2.000 dikali. Kata Bu Guru, kita itu nggak boleh ngandelin kalkulator. Nanti kita jadi bodoh. Oke. Okay. Pakai rumus aja, biar otaknya jalan. Huh? Babe kalkulator. Hey. Tapi ini kan HP-ku. Ya Allah. 2.000 dikali 37 sama dengan... 74.000. Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke. Ya, 107.000. Berarti uangnya nggak cukup buat beli boneka Boba kayak Sarah. Aku nggak boleh sedih. Kan aku bisa beli boneka Boba yang lebih kecil dari Sarah. Yang penting lebih besar daripada boneka Boba aku yang kemarin. Tapi nanti aku diejek lagi sama Sarah gara-gara boneka Boba aku lebih kecil daripada punya dia. Duh, gimana ini? Siti? Halo Kak Dinda. Iya Siti, Kak Dinda udah punya boneka Boba belum? Udah sih, tapi boneka Boba aku kecil banget, Siti. Nggak apa-apa, Kak. Kita main bareng yuk. Aku tunggu di tempat biasa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siti, bakalan ngejek aku nggak ya? Yang penting kesana dulu. Boba. Siti, Sarah,
Ayo Sarah, sini-sini. Kita mainan bareng. Oke. Siti kan baik. Sekalian aku tanya aja harga bonekanya berapa. Nanti kalau uang aku cukup, aku beli boneka kayak Siti aja. Kak Dinda juga lagi mau OTW ke sini. Hah? Ngapain kamu ngajakin Kak Dinda segala? Udahlah Siti, boneka Bobadia itu kecil banget. Beda sama punya kita. Besar. Kecil banget, Sarah. Sesegini. Iya. Masa sih? Mama, maafin Dinda. Bukannya Dinda cengeng. Dinda udah berusaha, Ma. Tapi uangnya masih kurang. Hah? Boneka Boba? Ini apa, Om? Bi? Ini boneka untuk Dinda. Jadi gini sayang ceritanya. Berarti uangnya gak cukup buat beli boneka Boba kayak Sarah. Padahal kan aku cuma pengen boneka Boba, ya Allah. Nah, jadi gitu sayang ceritanya. Makanya kita berdua kepikiran untuk beliin boneka Boba untuk Dinda. Nih sayang bonekanya. Selamat ya. Wah, makasih Om. Nih.